Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hermawan Hari Ati. Kali ini kita akan mereview sebuah rumus matematika, rumus angka ajaib. Mengapa saya bilang ajaib? Karena di sini kita bisa mengetahui jawabannya sebelum perhitungan itu berakhir. Kita tonton bersama-sama. Misalkan teman kita menulis tahun lahir mereka. Contoh, 1996. Seorang anak yang lahirnya tahun 1996. Kemudian, kita tulis hasil akhir dari angka 1996. Di sini kita tulis 21994. Pada baris kedua, kita minta kembali teman kita tersebut untuk menuliskan angka apa saja yang mereka sukai, terserah mereka. Misal mereka menulis tahun lahir adiknya, 2012. Maka pada baris ketiga, kita mengisi dengan angka yang apabila dijumlahkan dengan angka di atasnya, hasilnya 9. Di sini angka 2, berarti di bawahnya kita tulis angka 7. Di sini angka 0, di bawahnya kita tulis angka 9. Di sini angka 1, di bawahnya kita tulis angka 8. Dan di sini angka 2, di bawahnya kita tulis angka 7. Pada baris keempat, kita minta kembali teman kita tersebut untuk menuliskan angka apa saja, angka berapa saja yang mereka suka. Misal, mereka menulis tahun lahir ayahnya, 1982. Maka di bawahnya, pada baris kelima, kita tulis kembali angka yang apabila dijumlahkan hasilnya 9. Di sini kita tulis angka 8, 0, 1, dan 7. Setelah semuanya cukup 5 baris ke bawah, kita jumlahkan. 6 tambah 2, 8, tambah 7, 15, tambah 2, 17, tambah 7, 24. Kita tulis 4, kita simpan 2. 2 tambah 9, 11, tambah 1, 12, tambah 8, 20, tambah 8, 28, ditambah 1, 29. Kita tulis angka 9, kita simpan angka 2. 2 tambah 9, 11, tambah 0, tetap 11, tambah 9, 20, tambah 9, 29, tambah 0, tetap 29. Kita tulis kembali angka 9, kita simpan 2. 2 ditambah 1, 3, ditambah 2, 5, ditambah 7, 12, ditambah 1, 13, ditambah 8, 21. Hasilnya sama, 21994. Nah, mengapa kita bisa menentukan 21994 padahal angka yang ditulis oleh teman kita baru satu baris di atas ini? Dan bahkan angka-angka berikutnya dia menyebutnya sembarang atau asal. Atau terserah dia. Mengapa kita bisa mengetahuinya? Caranya begini. Angka di belakang kita kurangi 2, kita pindah ke depan. Angka 6 dikurangi 2 menjadi 4. Berarti 21994. Jadi dikurangi angka 2 yang di belakang, pindah ke depan. Begitu seterusnya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih.